Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya berada di kontes ternak sapi yang berada di Pasar Hewan Marujaeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang diselenggarakan pada hari Minggu 15 Desember 2019. Ya guys, pada hari ini saya membawa dua pedetan ya guys, Marco sama Paijo. Saya bawa dengan kontes sapi ini. Untuk kontes sapi sendiri ini ada 4 kelas, yaitu pedetan, bakalan, sama calon indukan, sama indukan, dengan tema dengan meningkatkan populasi ternak menuju Kabupaten Nganjuk menjadi sentra sapi potong. Ya guys, langsung aja ke video. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Dan dimulai. Demikian, terima kasih kepada seluruh hadirin yang bisa memeriahkan acara pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi nanti bagi para pemenang, sapinya bisa menjadi bibit yang unggul di Kabupaten Nganjuk untuk mendorong program bantuan sapi gaduh di Kabupaten Nganjuk. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 35 atas nama Pak Kusman, Pak Kusminto, alamat Ngeronggot dengan nilai 880. Juara kedua, nomor peserta 8, nama peternak Pak Joko, alamat Baron, dengan nilai 940. Juara pertama, nomor peserta 9, nama peternak Pak Jarot, alamat Ngeronggot, dengan nilai 1070. Kategori kedua, yaitu calon bakalan kerman. Juara ketiga, nomor peserta 3, nama peternak Pak Eko, alamat Mojo Kendil, nilai 780. Juara kedua, nomor peserta 10, nama peternak Pak Ahmad, alamat Baron, dengan nilai 800. Juara pertama, nomor peserta 14, nama peternak Pak Jarot, alamat Ngeronggot, dengan nilai 835. Sedangkan dua kategori belum ada juaranya, masih berlangsung, yaitu kategori calon induk dan induk hasil IB. Demikian yang bisa sampaikan. Selamat untuk yang pemenang dan yang belum menang, mudah-mudahan ini sebagai cambuk supaya bisa berterak lebih baik lagi dan bisa menjadi juara di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon diperhatikan Bapak-Ibu sekalian. Mohon maju ke depan juaranya. Untuk kategori bakalan kerman, juara 1 peserta nomor 9, Pak Jarot, alamat Ngeronggot. Juara kedua, nomor peserta 8, nama peternak Pak Joko, Baron. Kemudian juara ketiga, nomor peserta 5, Pak Minto, Ngeronggot. Untuk kategori calon bakalan kerman, juara pertama, nomor 14, Pak Jarot, Ngeronggot. Juara kedua, nomor 10, Pak Ahmad, Baron. Juara ketiga, Pak Eko, Mojo Kendil. Silakan ke depan. Naik ke panggung. Suara tuan. Baik, sekali lagi tentang kami infokan kepada seluruh pemenang kontes sapi Kabupaten Nganjuk tahun 2019. Untuk kategori bakalan kerman,
Untuk juara pertama dengan nomor urut peserta nomor 9, nama peternak Bapak Jarot, alamat Ngeronggot. Untuk yang kedua, nomor peserta 8, nama peternak Joko, alamat Baron. Untuk juara yang ketiga, nomor peserta 5, nama peternak Kusminto, alamat Ngeronggot. Dan selanjutnya dalam kategori calon bakalan kareman, untuk juara pertama dengan nomor peserta 14, nama peternak Bapak Jarot, alamat Ngeronggot. Untuk yang kedua, nomor peserta 10, nama peternak Bapak Ahmad, alamat Baron. Dan untuk juara ketiga dengan nomor peserta, untuk selanjutnya kami ulangi kembali, dalam kategori calon bakalan kareman, juara kedua dengan nomor peserta 10, nama peternak Bapak Ahmad, alamat Baron. Kami persilakan untuk langsung saja menuju ke depan untuk penerimaan trofi piagam dan juga uang pembinaan. Sekali lagi kami infokan untuk kategori calon bakalan kareman, juara kedua dengan nomor peserta 10, nama peternak Bapak Ahmad, alamat Baron. Kami persilakan untuk dipercepat maju ke depan. Tiga, nama peternak Bapak Eko, alamat Mojo Kendil. Sudah, oke. Untuk selanjutnya. Begitu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Bupati Bapak Cinawi Rahman Hidayat untuk menyerahkan secara langsung piagam trofi penghargaan dan juga uang pembinaan kepada seluruh pemenang kontes sapi Nganjuk tahun 2019 dalam kategori bakalan kareman dan juga kategori calon bakalan kareman. Kereman. Kembali kami ralat kategori bakalan kareman dan juga kategori calon bakalan kareman. Ya guys, ini para juaranya. Armet juara 1 kategori bakalan kareman. Untuk juara 2 baik, diucapkan selamat kepada seluruh pemenang kontes sapi Nganjuk tahun 2019 baik dalam kategori bakalan kareman dan juga kategori calon bakalan kareman. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Bupati beserta tamu-tamunya kami hormati untuk foto bersama terlebih dahulu bersama seluruh pemenang kontes sapi Nganjuk di tahun 2019 ini. Tentunya juga terlaksana di Pasar Hewan Waru Jaeng. Sekian video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.